Hai murid-murid, hari ini kita nak belajar pendidikan moral. Murid-murid, keluarga kita merupakan hadiah yang terbaik dalam hidup kita. Oleh itu, kita harus sayang keluarga kita. Lepas bangun pagi, kamu boleh peluk ibu bapa kamu dan ucapkan selamat pagi. Kamu juga boleh membantu ibu kamu semasa dia di dapur. Kamu boleh menolong ibu kamu mengelap pinggan. Kamu juga boleh menolong ibu kamu menyidai baju. Dan mengemas bilik, kamu juga boleh menolong bapa kamu mencuci kereta. Murid-murid, kita haruslah menghargai apa yang ibu bapa kita telah lakukan untuk kita dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kalau adik-beradik kamu membuatkan kamu marah, kamu perlu fikirkan perbuatan baik yang mereka lakukan sebelum ini. Kalau adik-beradik kamu inginkan bantuan daripada kamu, kamu haruslah membantu mereka. Ibu bapa kita lebih tua daripada kita, oleh itu mereka sangat jelas apa yang betul dan apa yang salah. Jadi kita harus mendengar kata mereka. Kalau kamu telah menyakiti hati ibu bapa kamu, kamu perlu meminta maaf dengan mereka. Kita haruslah mengaku kesilapan kita dan meminta maaf. Rumah kita merupakan sekolah kita yang pertama. Oleh itu, kita perlulah belajar perkataan sila, minta maaf dan terima kasih. Kita haruslah menghormati orang yang lebih tua daripada kita dan meluangkan masa dengan datuk dan nenek kita. Keluarga yang makan bersama-sama merupakan keluarga yang bahagia. Kita juga perlu berkongsi alat mainan dengan adik kita dan sentiasa sayang mereka. Murid-murid, adakah kamu pernah menolong ahli keluarga kamu? Contohnya menolong ibu menyapu lantai, menolong bapa kamu mencuci kereta dan menolong adik-beradik kamu mengambil barang. Sekarang cikgu nak kamu bercerita tentang pengalaman menolong ahli keluarga kamu. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye!